Bisanya di 4 ruangan. Di 4 ruangan. 6,3 bisa? Iya. Terhadap rantai importasi, distribusi barang 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Itulah korelasi antara stiker, setoran, dan tindak serta kelompok-kelompok koordinator asmoro dan bajing loncat di lapangan. Dari mereka berhasil disita uang sebanyak 177.349.500 rupiah. Ini baru di permukaan, masih banyak modus-modus lagi yang lain. Salah satu yang diamankan oleh tim Krimum Polda Metro Jaya Jatan Ras ini adalah modus, salah satu modusnya. Jadi pertanyaan, apakah masih ada modus yang lain? Situasinya tidak aman, semua orang butuh akan keamanan. Supaya dia aman, supaya dia lancar, maka harus diganggu. Jangan lupa subscribe ya!